Halo konsumen mesin, apa kabar semua? Nah, kembali lagi bersama saya Edo Permanadita. Kali ini masih dalam serial Honda Brio upgrade. Jadi kita kemarin sudah bawa Honda Brio ke toko velg, terusnya juga toko audio untuk pasang peredam dan juga upgrade audionya. Lalu untuk suspensi kita juga sudah bawa ke stand slab di kawasan Kebayoran. Sekarang kita akan tanya-tanya mengenai upgrade performa dari mesin Honda Brio di Engine Plus, sebuah bengkel yang spesialis menangani masalah mesin di daerah Sunter. Kita akan tanya langsung sama Ko Yudis dari Engine Plus, apa aja sih yang bisa dilakuin untuk meningkatkan performa dari Honda Brio yang kita bawa ini. Gak perlu berlama-lama, kita langsung masuk aja yuk. Nah, ini udah ketemu sama halo, Om Yudisnya. Halo, apa kabar? Baik. Oh iya, Om Yudis, ini saya lagi bawa Honda Brio yang kemarin kita udah pakai untuk bikin video beberapa upgrade yang bisa dilakuin di Honda Brio. Nah, kali ini kita kepengen nih tanya-tanya sama Bro Yudis, apa aja sih yang bisa dilakuin untuk meningkatkan performa dari Honda Brio standar ini? Kebetulan Honda Brio manual nih. Kita coba ngomong di dalam yuk biar enak. Ngobrolnya di dalam aja ya. Di dalam aja. Panas juga nih. Panas juga dan banyak berisik kalau di sini, jadi kita di dalam aja yuk. Oke, siap. Ayo kita langsung ke dalam aja yuk. Nah, sekarang kita udah di dalam dari Engine Plus nih. Ini apa nih, kok? Ruang tunggu atau apa? Ruang tunggu ya sebenarnya. Jadi kalau ada customer yang lagi datang mau servis dan apa, mereka bisa tunggu di sini. Nyaman juga ya, ada beberapa display. Kita juga buat cuci mata dan mungkin ada yang nyangkut gitu kan pas lagi datang ke sini. Betul banget. Oh ya, kok. Ini kita langsung aja deh. Sebenarnya Engine Plus-nya itu apa sih, kok? Bisa dijelasin singkat nggak? Jadi buat konsol yang mesin juga. Iya, sebenarnya sih Engine Plus sebuah bengkel yang memang melayani buat perbaikan, perawatan dan juga modifikasi kendaraan sih. Jadi tiga hal itu yang biasanya orang datang dan cari di Engine Plus gitu. Kalau mobilnya sendiri juga memang nggak terbatas di JDM aja, sebenarnya semua mobil kita terima sih. Gitu. Tapi memang mayoritas konsumennya adalah JDM ya? Iya, kebetulan kita bangun brand Engine Plus-nya sendiri awalnya juga dari JDM, jadi otomatis lebih banyak yang JDM, cuman pada kesininya banyak juga sih, mobil Eropa juga banyak. Mobil Amerika sih nggak gitu banyak, tapi yang udah mulai kelihatan banyak tuh mobil Eropa sih. Oh ya, kok. Ini kan kita juga lagi bawa Honda Brio. Tadi kita udah sempat ngobrol sedikit di depan. Apa aja sih, kok, kira-kira yang bisa dilakuin untuk meningkatkan performa dari mesinnya Honda Brio standar ini deh? Nah, sebenarnya sih memang peningkatan performansi Honda Brio ini memang tergantung dari mau nyampe segimana meningkatnya sih gitu. Awalnya gitu kan kita mesti tentuin itu dulu. Cuma step pertama tuh ya, tentuin dulu berapa targetnya apa targetnya nih, apa gitu. Target horsepower-nya berapa kayak gitu-gitu.
Nah, setelah itu baru kita bisa cari jalan atau cara untuk mencapai ke target horse power tersebut. Betul. Oke. Okay. Nah, garis besarnya sih memang untuk mesin itu ada dua cara untuk meningkatkan tenaga. Hmm. Yang pertama itu naturally aspirated yang kita tahu NA gitu ya. Yang kedua itu memang secara turbo. Oh gitu ya. Jadi ada dua ya cara ningkatin performa pakai NA atau turbo. Oke. Atau force induction, sorry. Force induction itu di dalamnya ada turbo, ada supercharge, ada nose gitu. Oke, iya benar. Jadi force induction itu ya orang terkenal kan sekarang turbo aja. Turbo tapi aja sebenarnya itu bagian dari force induction. Bagian dari force induction. Ada lagi selain turbo supercharge itu. Supercharge tadi. Gitu. Okay. Ya. Nah, untuk kita mulai dari yang turbo dulu deh kok. Kira-kira okay. Kalau turbo tuh sebenarnya serumit apa sih pemasangannya atau memang udah ada komponen aftermarket-nya yang plug and play untuk di mesin Honda Brio ini sekarang saya agak lupa Honda Brio sekarang apa ya kode mesinnya L12 ya, L12 itu 1200cc apa udah tersedia part plug and play nya untuk apa peningkat turbo itu komponen turbo terusnya juga apa aja sih yang perlu persiapannya sebelum kita pasang turbo di mesin. Memang turbo itu sebenarnya penambahan partnya cukup banyak. Jadi kalau detailin satu-satu tuh misalnya ada turbonya sendiri, ada ganti downpipe-nya, ada gasket-nya, ada piping, intercooler dan lain-lain gitu. Tapi memang kita kebetulan kita lagi develop perangkat untuk menambahkan turbo tersebut ke Brio, itu namanya Brio Turbo Kit gitu. Jadi memang udah kit udah tinggal dipasang aja. Waktunya juga nggak lama untuk masang itu gitu. Cuma memang produknya saat ini masih dalam development, mungkin sekitar bulan-bulan depan udah bisa jalan. Udah gitu. Bisa di launching lah ya, lagi develop sekarang ya gitu. Oke. Okay. Nah tadi sebelum pasang turbo tuh harus ada persiapan apa sih kok? Mungkin pistonnya harus diganti dulu, kan banyak yang informasi beredar mungkin di teman-teman di luar sana kompresinya harus diturunin kalau pasang turbo sebenarnya ya. Seperti apa sih? Jadi sebenarnya balik lagi dengan target horsepower-nya tadi. Ketika yang kita develop ini dengan turbo kit tersebut itu tanpa membuka mesin, alias mesinnya sama sekali tidak dibongkar. Malahan bumpernya juga nggak dibongkar. Jadi pemasangannya itu sangat simpel. Jadi mesin yang ada ditambahin turbo kit udah langsung jadi turbo tuh. Gitu. Cuma memang pencapaian horsepower-nya mungkin tidak bisa berkali-kali lipat dibanding dengan diganti internalnya gitu. Dan untuk L12 sendiri, kalau kita ngomong dari sektor turbo ini memang ada kekurangan bahwa parts aftermarket-nya itu tidak banyak atau saya belum pernah melihat juga ada yang menjual misalnya piston force-nya atau control force-nya gitu. Jadi memang kita develop turbo kit ini betul-betul untuk mesin yang standar. Mungkin yang perlu diperhatikan sebelum masang turbo kit yang kita develop ini itu mesinnya sehat atau enggak aja sih. Oke. Sama mesinnya sehat enggak ada masalah dipasang turbo kit. Pastikan dulu mesinnya sehat ya, enggak keluar asap ngebul dari ya, belakang knalpotnya. Gitu, salah satunya ya indikasinya. Oke. Nah, itu kalau kita pasang turbo masih aman enggak kok buat harian kok? Jadi kan kita upgrade performanya juga banyak kawan-kawan di luar sana juga pengen Honda Brio-nya bisa dipakai buat harian juga nih. Betul. Jadi yang kita develop ini turbo kit ini itu sangat reliable untuk dipakai harian, nggak ada masalah. Cuma memang setiap peningkatan performa yang cukup signifikan, baik naturally aspirated maupun force induction itu harus disertai dengan fuel juga yang lebih baik. Pemakaian fuel-nya itu meningkat dari misalnya ke Pertamax atau malah ke Pertamax Turbo gitu. Kalau memang untuk maksimal keluar horsepower maksimal ya harus pakai Pertamax Turbo gitu. Cuma minimum memang mesti pakai Pertamax sih. Jadi otomatis udah pasang turbo juga apa namanya bisa dibilang aman buat harian asal juga tipe bensinnya atau bahan bakarnya cocok juga ya. Betul. Jadi turbo kit yang kita lagi develop itu memang menggunakan parts-parts yang semuanya kita pakai sendiri juga dan udah teruji. Jadi brand-brandnya nggak brand asal-asalan gitu. Okay. Sehingga kalau secara
penggunaan spek barang dan desainnya itu sebenarnya sudah maksimal. Tinggal kalau misalnya tetap harus pakai bahan bakar supaya lebih awet. Jadi mau partnya sebagus apapun, tapi kalau pemakaian tidak sesuai seperti seharusnya pasti nggak awet juga gitu. Oh, kan. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Okay. Oh, tunggu. Berarti kalau ditarik garis besarnya, Engine Blast udah nyediain ya kitnya untuk turbo soon. Dari Honda Blue. Iya, soon. Okay, secepatnya. Gitu. Sekarang jadi dari masih dalam tahap progress develop. Development prototype udah jadi dan udah kita testing. Naik horsepower-nya juga cukup signifikan, hampir 2 kali lipatnya. Secara reliable juga lagi terus berjalan karena mobil dipakai terus buat harian supaya kita tahu. Dan saat ini udah berjalan kurang lebih 10.000 km dan itu udah masuk target kita, maksudnya bahwa barang ini proven bisa dipakai untuk harian gitu. Oh, keren, jadi udah disesuaikan dengan karakter iklim Indonesia sama kondisi jalannya. Betul, ya. Okay. Betul. Siap, siap. Terusnya kalau harga perlu di bisa disebutin? Kalau harga kita belum bisa bilang karena nanti setelah produknya betul-betul jadi baru kita bisa kasih tahu. Oke. Okay. Nah, tadi disebutin pemasangan turbonya itu nggak makan waktu lama, biasanya emang berapa hari sih kok untuk pasang turbo? Ya biasanya kan kalau misalnya teman-teman tahu kalau misalnya kita custom turbo kan pasti cukup lama karena banyak barang yang difabrikasi gitu kan yang nggak ada bolt on-nya, nggak ada plug and play-nya gitu, sehingga butuh effort yang lebih. Sedangkan kalau ini semuanya udah bolt on, jadi tinggal dipasang aja. Target kita untuk pemasangan turbo kit ini kurang lebih sekitar 3 hari sih. Wah, cepet banget. Jadi teman-teman tinggalin mobilnya 3 hari di bengkel. Juga bengkelnya nanti bisa mungkin di bengkel-bengkel referensi kita, nggak mesti di Engine Plus. Kalau teman-teman di daerah mungkin kan, itu ditinggalin 3 hari dan langsung kepasang kitnya gitu. Dan yang lebih membanggakan lagi, ternyata kit turbonya ini produksi lokal ya? Produksi lokal, semua didesain dan didevelop di oleh orang Indonesia semua gitu. Jadi keren banget. Memang kita mau bikin sesuatu yang local pride juga sih gitu. Untuk harus kita dukung. Iya, jadi nanti teman-teman bisa lihat kualitasnya juga nggak kalah atau lebih baik daripada produk luar sih, kita bisa bilang. Oke, nah tadi kita udah tanya-tanya mengenai turbo, udah kupas tuntas, sekarang beralih ke yang naturally aspirated atau NA. Nah, kita kenal NA ya. NA, kita kenali dengan NA. Nah, sebenarnya kalau NA itu apa sih, Ko? Jadi sebenarnya NA itu dia memaksimalkan kondisi mesin standarnya tanpa menambahkan perangkat-perangkat untuk mempush udara masuk ke dalam mesin. Oke. Okay. Jadi NA itu memaksimalkan efisiensi dari mesin itu sendiri sih sebetulnya gitu. Oh, okay. Nah, biasanya salah satu caranya yang pasti itu adalah menaikkan kompresi. Menaikkan kompresi pun ada berbagai macam cara sebetulnya gitu. Cuma memang karena lagi-lagi keterbatasan parts dari CL12 ini, untuk menaikkan kompresinya pasti yang bisa kita lakukan itu nggak banyak. Contohnya salah satunya misalnya memakai head gasket yang lebih tipis. Oh, oke. Okay. Gitu, itu salah satunya. Salah yang kedua, satunya itu bisa juga memapas permukaan silinder head gitu. Cuman memang tidak bisa terlalu banyak ya. Karena itu memang semua ada batasannya dan ada hitungannya gitu. Nah, jadi untuk naturally aspirated salah satunya itu. Yang kedua, biasanya kita melakukan porting polish gitu. Jadi kalau porting polish itu dia sebenarnya cuman karena proses head pembuatan silinder head itu menggunakan sistem casting, jadi sehingga banyak pot-pot yang mesti diperbaiki. Oh, oke. Okay. Ya itu diperbaiki dengan diporting dan dipolish biasanya. Iya. Yeah. Dan kebetulan kita juga ada alat flow bench untuk ukur per setiap pot itu seimbang atau enggak, atau udah mencapai flow yang diinginkan atau enggak. Idealnya itu ada ya? Alat ukurnya lah kurang lebih, karena kan kita juga di Indonesia masih hand ported ya, yep, bukannya mesin gitu. Jadi memang hand ported itu hasilnya sebenarnya baik kalau ada alat ukurnya tadi. Oke, okay. Jadi kayak ngebantu agar hasilnya lebih presisi juga ya. Betul. Jadi bukan feeling-feeling aja gitu, Tanya aja. Jadi
tiap silinder pun diusahakan mendapatkan hasil yang sama. Okay. Gitu. Karena kan multi silinder ya, bukannya kayak motor single silinder gitu. Betul betul. Nah, tapi intinya lagi balik ke konsep awal untuk modifikasi NA ini aman juga ya buat harian? Aman. Modifikasi NA ini sangat aman, tapi dengan batas-batas tertentu pastinya. Karena kalau dilihat, balik lagi L12 itu tidak ada parts aftermarket untuk memperkuatnya itu gitu. Jadi otomatis kita maksimalin apa yang ada aja gitu. Kecuali teman-teman swap ke L15 misalnya, nah itu nanti lebih banyak parts aftermarketnya, karena di luar pun juga banyak yang develop itu gitu. Tapi kalau L12 sementara ini saya belum lihat sih. Misalnya contoh ada piston high compressionnya atau piston low comnya gitu, belum lihat sih. Tapi akhirnya balik lagi, nanti konsumsi bahan bakarnya juga harus menyesuaikan ya? Pasti, pasti. Oke, gitu. Siap. Oh iya, kalau untuk besaran kenaikan tenaganya sendiri, tadi kan turbo hampir 2 kali lipat lah ya. Betul. Nah, kalau NA sendiri? Naturally aspirated, biasanya kalau dengan mengganti exhaust system, terus mengganti misalnya filter dengan replacement, terus porting polis, naik kompresi, itu mungkin ya kurang lebih itu sekitar 25% sih. Oh, 25%? 25% kurang lebih, sekitar mungkin 10-15 WHP itu udah besar sih gitu. Dengan CC segitu ya, karena kita nggak bisa bandingin misalnya modifikasi yang dilakukan 2000cc, karena base horsepower-nya pun udah beda gitu. Betul, betul banget. Nah, kalau untuk biayanya sendiri, kira-kira kalau untuk yang port polis dan paket NA lah, kita nyebutnya paket NA gitu, biayanya? Paket NA itu pasti lebih murah daripada turbo. Oke. Cuma memang effortnya mesti lebih banyak, karena harus bongkar turun setengah paling enggak. Oh, oke. Okay. Untuk porting polis dan lain-lain tadi, itu kan butuh, dan dikerjakannya juga hand ported. Yep. Itu kan cukup lama. Jadi waktunya lebih lama. Proses pengerjaannya lebih lama, terus udah gitu kenaikan horsepower-nya memang terbatas. Oke. Jauh lebih tinggi yang turbo lah, paling simpelnya gitu. Jadi paling ringkas, paling tenaganya paling cepat melonjak, sama waktunya lebih singkat, turbo ya? Turbo, dan turbo itu andai kata nih misalnya mobil mau distandarin, ya 2-3 hari lagi standarinnya, dan semua bisa distandarin gitu, dan gak ada efek apa-apa ya? Gak ada efek apa-apa. Wah, jadi semuanya gitu. Gak ada motong-motong istilahnya, gak ada apa-apa, jadi mau balikin standar ya tinggal balikin aja. Oh, nambahin lagi kok, tadi yang untuk turbo perlu ganti knalpotnya juga gak? Nah, kalau knalpot sendiri memang mobil prototype kita itu masih standar, jadi kita pengen customer tuh bisa ngerasain kayak mobil baru standar dipasangin turbo aja gitu. Malah juga suspensinya standar, remnya juga standar. Padahal peningkatan tenaganya udah cukup signifikan, semuanya berasa kurang sih gitu. Terutama kalau lagi di tol kan akselerasi lumayan kencang, top speednya lumayan kencang. Sebenarnya semuanya udah berasa kurang, tapi kita memang mempertahankan itu supaya customer bisa ngerasain nih bedanya gitu yang signifikan. Oke, dari kondisi standarnya dia pakai mobil. Iya, kalau nanti teman-teman mau pasang terus mau ganti knalpotnya, ya lebih bagus, pasti lebih naik horsepower, lebih tinggi lagi. Akselerasinya sama lonjakan tenaganya, tenaga atasnya lah lebih terasa pasti lagi lebih ya. Pasti lebih berasa. Dengan pakai knalpot itu ya. Iya. Knalpot. Oh, kalau knalpot sih bebas aja ya, bebas bisa. Ada beberapa sih merek yang bisa dipilih lah ya. Oke. Oke, konsen mesin, thank you banget Ko Yudis. Informasinya ini bakalan berguna banget nih buat pemilik dan pecinta Honda Brio yang mau upgrade performanya. Ada dua cara tadi, pakai turbo yang disediain Engine Plus. Keren, ini udah produksi lokal, jadi udah disesuaikan dengan karakter dan iklim dan jalan nyetir Indonesia juga beda soalnya dibanding di luar. Oh gitu ya, ya betul betul. Dan itu juga disesuaikan juga tuh. Jadi keren banget. Dan tadi pilihan kedua NA. NA, betul. Oke. Thank you banget Ko Yudis informasinya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Siap. Nanti kalau ada apa-apa tinggal berkabar aja. Siap. Oh iya, kalau ada yang mau tanya-tanya langsung nih mengenai Honda Brio atau mobil lain, bisa kontak kemana? Iya, kalau untuk sebenarnya kalau untuk modifikasinya sendiri di bengkel, kita punya nomor reservasi bengkel untuk
pertanyaan seputar bengkel lah ya, kurang ya, lebih gitu. Misalnya kalau mau merawat atau memperbaiki kendaraan, nanti bisa dicantumnya di bawah sini gitu. Iya, boleh. Nah, tapi kalau ke saya itu lebih banyak sebenarnya untuk spare part. Jadi salah satu yang kita kerjakan di Engine Plus itu adalah menyediakan spare part aftermarket dan spare part OEM juga sih untuk teman-teman semua gitu. Jadi kalau butuh spare part bisa langsung kontak kita juga. Oke, ada nomornya nanti kita nanti disertain aja sama mungkin Instagramnya atau Ada Instagramnya juga? Ada. Nanti lengkap langsung kita... semuanya di bawah sini ya. Siap. Thank you banget sekali lagi. Thank you. Sampai ketemu. Oke, kawan Sol & Musin, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.